Halo Tabea Ingomio, kali ini Om Puji Channel diberi kesempatan untuk berkunjung ke rumah Bapak Irfan Kongguasa. Bapak Irfan adalah Panglima Kapita Tamalaki selaku ketua. Dan orang sering bertanya-tanya apa sih yang sering dipakai baju untuk pergelaran adat Bapak Irfan Kongguasa. Nah, kali ini guys, Om Puji Channel diberi kesempatan untuk mengunjungi rumah kediamannya. Nah, untuk lebih jelasnya, let's go. Mari kita lihat bagaimana sih struktur pakaian yang dipakai Panglima Kapita. Ya, sekiranya juga ini alhamdulillah termasuk terima kasih buat Om Puji yang sudah channel, ya, Om Puji selaku channel. YouTubers. Alhamdulillah sampai hari ini dia selalu membuat konten yang hal-hal yang positif, mengangkat tentang kebudayaan, budaya Mekong Tolaki, khususnya budaya Tolaki itu, Tolaki Mekongga, Tolaki Konawe. Alhamdulillah sampai hari ini saya selalu terima kasih juga kedatangan Om Puji Channel. Insyaallah semoga diberikan kesehatan, semoga lebih banyak penontonnya. Ini salah satu edukasi yang membuat kita menyadarkan bahwa kita perlu menjaga salah satu budaya kita, ya, benar, karena benar warisan sekali. Yang terbesar adalah warisan budaya itu, kalau bukan kita yang jaga siapa lagi, ya, benar, dan sekali. Perlu dipahami seluruh masyarakat adat Tolaki Mekongga maupun di Mekong maupun di Konawe, ya. Perlu dipahami sekalipun budaya asing banyak masuk di lingkungan kita, kita boleh mengikuti, tapi jangan kita lupa di mana identitas kita yang sebenarnya. Karena jujur saja, kalau kita terlalu mengikut budaya asing, ya, ini salah satu strategi mereka, budaya asing, untuk merusak tatanan kita, merusak kekeluargaan kita sebagai masyarakat adat, dan merusak sejarah kita. Maka kita selaku orang lokal, selaku masyarakat adat Tolaki, wajib menjaganya tanpa kecuali. Benar sekali. Harus kita menjaga, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, siapa lagi? Cucu kita. Iya, itu benar. Sekian, terima kasih. Ya, demikianlah bincang-bincang kami kepada Panglima Kapita Kongguasa, yaitu Bapak Irfan Kongguasa. Dan kebetulan kita sudah melihat koleksi baju yang sering dipakai turun untuk adat. Nah, ternyata memang kostumnya ini unik sekali, terbuat dari bahan kayu. Bukan kain. Iya, makanya banyak yang nanya-nanya. Bisa dilihat. Iya, benar sekali. Jadi Pak Irfan bikin sendiri nih, ya, Pak Irfan. Ini sebenarnya juga kalau kita sebenarnya bukan saja untuk budaya, bisa juga di kalangan-kalangan. Iya. Artinya supaya kita melestarikan. Melestarikan ya. Alam apa alam. Ya? Alam. Oh, alam itu bukan sekedar untuk kunjungan saja, bukan. Benar sekali. Bukan saja untuk orang jalan-jalan mau apa, bukan saja, tapi perlu dipahami bahwa alam ini memang ada gunanya. Betul. Ada gunanya, contoh kayak ya, iya, seperti yang sederhana, tapi bermanfaat. Bermanfaat. Dan cocok sekali di badan Pak Irfan Kongguasa ini. Insyaallah. Iya. Oke, salam epokoso. Salam epokoso, inai konasara, inai pinakasara. Betul. Jadi sekian dan terima kasih, kita salam budaya. Oke. Bersama Panglima Kapita Kongguasa bersama Om Puji Channel. Oke, salam epokoso. Semangat.